just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Nah, kalau tadi udah ngeliat kemegahan Gunung Bromo, sekarang Kevin mau ngajakin Cia ngeliat lautan pasir yang gak biasa nih guys. Yang wajib kamu datangi berikutnya adalah Pasir Berbisik. Di kawasan Pasir Berbisik ini kamu seolah-olah berada di gurun pasir. Dan Pasir Berbisik ini menimbulkan bunyi yang menyerupai bisikan-bisikan ketika sedang tertiup angin. Dengan pemandangan yang sangat indah dengan latar belakang pegunungan dan bukit-bukit pasir, pas banget buat foto-foto nih guys. Bagus kan? Gimana, seneng gak? Ini yang tadi aku bilang. Pasir Berbisik. Pasir ini. Berbisik ini. Oh, soalnya selama ini aku taunya tuh Pasir Berbisik ya film yang karyanya Nang Ahsan itu loh. Nah, ya jadi justru itu filmnya tuh syutingnya di sini. Jadi tadinya ini pasir biasa. Ya. Terus begitu ada film itu, nah jadi namain, oh ini nih pasir berbisik. Iya, tapi kan ini gak ada berbisiknya sebenarnya ya. Karena ini kan pasir terbang-terbang menghantam muka. Nah itu, jadi itu kalau kita dengerin benar-benar itu ya, kalau pasirnya itu lewat. Itu kayak kita di bisik sama pasir. Mau. Coba merem. Oke. Okay. Ya. Kamu merem ya? Rasain. Oh, berisik kan? Gak percaya. Berisik ya, itu pasir berisik. Pas. Namanya. Tapi dengerin ini beneran ada. Apa? Oh, pesona Indonesia. Iya, pesona Indonesia. Bagus. Setelah ini, Kevin dan Cia mau menikmati kampung yang penuh warna di Kota Malang. Jadi, jangan kemana-mana ya.